Kalau untuk ketemu ngobrol sama. Kalau gua ah, enggak kan lo. Parah banget. Talita. Si Bejangan sama Dasin. Iya. Lu ya, banyak apa? Banyak yang nanyain tar lu. Nah, di YouTube gua. Banyak yang nanyain Talita iya, ya kan. Di YouTube gua. Talita sebenarnya hubungan gua sama siapa sih? Dekat-dekat ini. Enggak usah dibahas, Tim. Lu aja, kita lagi ngomongin lu dari tadi. Oh, iya, tadi aku lagi ngomongin Dustin. Jadi Dustin enggak sama Aca ini pegangan tangan, apa namanya, belum pegangan tangan. Jadi aku ngasih bejangan Dustin. Tapi yang lagi rame, yang lagi santer pengen yang dibahas kan sih. Gak maksudnya ada, sih dia gak nih ada, gak ada yang mau bahas ya kan? Gue Talita hari ini dandan loh, gue datang hari ini. Gue selalu pakai lipstick, dude. Kalau lu gak pake lipstick nanti dibilang gue pucet. Tak, lu make up, emang gue make up tiap hari. Tapi lu ada yang beda di lipstick. Iya, hari ini gue lipstickan, biasanya enggak. Mungkin dia tahu. Gue gak pernah gue ngomong kayak gitu. Mungkin dia tahu. Ah, Dustin hari ini dateng kali, oke ya. Mungkin ada penilaian dari gue, bener gak kalau soal OOTD atau enggak make up dari seorang wanita. Gue bakal tahu ada yang beda. Dan ada perhatian lebih, itu yang dia mau kali. Lawan dari gua. Sama lu, perhatian dari lu. Itu tak tahu kan gua langsung nyambut pas dia tadi make up tanpa harus ngomong. Emang gua make up-an, Kak? Gua enggak make up-an. Make up wajar. Cuma ada yang beda, yang glowing di dilihat dari dia. Apa? Bawa hidung bibir. Lu ngapain liatin bibir gue? Enggak suka kayak agak mengkeret-mengkeret kok. Bibir gue setiap hari deh kayak gini. Lu ngapain ngeliat bibir gue sekarang dari ujung rambut sampai ujung kaki? Kenapa yang lu highlight? Nggak, kok lu menurut lu sendiri gitu? Beda gak kali tarin? Emang gitu biasanya dia. Karena pernah dandan waktu itu baru-baru dekat, iya. Dekat sama siapa nih? Ada sama itu. Bukan sama yang sekarang. Rambut berubah. Langsung, iya lu tar. Tapi gue berubah bukan buat lu. Enggak mungkin hari ini misalnya berubah buat lu. Tapi yang dimaksudkan orang gak bakal datang. Iya. Hari ini berubah karena ada yang mau datang ke sini. Lu, ya kan? Lu. Hari ini gua ya, Kak Ibo datang, Kak Ibo datang. Tapi siapa yang tau-tau perhatiin? Ada Akmel juga, nggak, ada Kiki juga, ada Tagalang juga. Hari ini ada yang nanya gak? Tentang, lu kok sekarang, lu kok ada yang beda ya, sekarang? Ya karena gue setiap hari kayak gini. Gue potong rambut juga. Gue kan gak notice kan? Enggak, gue kan beberapa kali udah ketemu lo. Tapi pas gue notice sekarang ada yang beda. Dan lo sendiri kan ngaku ya. Oh iya nih, tambahan gue nih. Gimana bibir? Jadiin konten lagi nih orang sih. Jadi Talita nih, Amel, sini deh. Tuh, lihat dah, nyari supporter. Gue ada yang beda gak hari ini? Gue sama aja kan, pakai lipstick. Kayaknya dari kemarin juga gue pakai lipstick kan. Rambut gue gini-gini aja kan, Mel. Dude. Enggak ada kan pasti. Tuh, harinya. Iya, ada. Ada tuh, ada. Demi Dustin, ngeri demi Dustin. Gue ngeri gua. Ngeri lu ya. Buat Aca, beneran ini enggak ada apa-apa, Aca. Gue salah. Emang Aca itu siapa? Itu kan pacarnya Dustin. Bukan, gue. Gue tadi lagi ngomongin Dustin. Jangan lupa apa namanya pegangan tangan udah belum sama Aca. Kan gua ngasih tahu itu. Parah tapi ya. Jadi lu enggak ada apa-apa berdua. Ya ada dong, kita temen ya kan. Iya, makanya gua kadang-kadang konsultasi tapi dia kayak macing kayak apa? Kayak maksud berharap diperhatiin lebih dari gua nih. Gue lebih mending diperhatiin sama cowok lain. Dan itu sayangnya bukan lo. Enggak, lo karena di video semua aja. Iya. Karena ada video. Aca, beneran deh ini gak ada apa-apa ya Aca. Ngerinya po. Kayak yang udah-udah. Gue aku penuh PPPPPP. Gara-gara gue balasnya lo. Apa juga. Apa? PPPPPP. Maksudnya ping gitu. Gue kayaknya gak pernah nge-ping lo deh. Enggak, yang aneh mana? Dia kan nge-post di Instagram. Fit. Nama gue yang tulis. Hah? Gue gak pernah nulis D-U-D-U. Tapi apa? Dibaca apa? Apa? Yang di Instagram lo, yang baru-baru kemarin. Just tuh. Lu senja? Enggak, maksudnya
Dasten itu enggak ijab kabul enggak? Gua kan video ijab kabul. Kagak weh, kagak ada sih. Emang ada dia ijab kabul. Ijab kabul ada. Kagak ada muslim, ada Karinda, ada gue. Kagak ada. Dia ngarang-ngarang mulu nih. Anjing, ada nih. Gua masih ada nih. Dasten lagi menjelaskan teknik endorsement. HRD kita, ya kan gimana? Gimana? Jadi lu bilang apa? Coba lu berisik, lelelelelan gitu. Kayak macam, kan lu bilang kan itu cuma segala macam. Ya itu apa? Apa? Kayak gitu apa perusahaan? Coklat keju strawberry, yuk kita testeri langsung gua makan. Coklat keju strawberry, yuk kita testeri. Rasanya cukup, rasanya enak dan adanya pun cocok untuk diperlukan mulut gitu kan. Terus terakhir gimana? Jangan lupa makan Indonesia karena Indonesia cocok untuk makan kaum Jawa saja. Tapi nggak jelas di pas di instastorynya nggak jelas. Gue udah play, gue back lagi, gue play lagi. Gue sama cewek gue lagi teleponan sampai ayo kita teliti satu-satu kata-katanya apa. Iya. Tapi dia bisa kan? Nggak dapet, nggak dapet. Makanya gue penasaran, gue tanya sama lu nih sekarang. Tanda, gue lihat video gue yang ininya rekap. Apa? Video rekapannya. Masa bentar gituan sih? Iya, gue penasaran dong. Apa isinya? Kan gue penasaran. Karena lu ngomong tuh kayak sebagai followers kan juga butuh kejelasan, Tim. Tapi sebenarnya kan yang gue tag itu udah harusnya ngeliatnya langsung ke situ. Ya, rasa kan gue yang ngerasain. Iya, tapi kan kita tuh bisa percaya, gue mau ngeklik kalau memang lu reviewnya enak, kan gitu. Tapi emang enak, cuy. Itu dia kental isinya. Jadi cair. Terus, nih, kalau cair kita curah. Gue mau nanya ya, misalkan ya lu 15 detik. Kan gak se... Gak semua orang bisa ketemu langsung nanya lu. Lu kalau lu harus jelasin gini setiap promoin apa-apa bingung orang. Begitu lu 15 detik nih, udah dia bisa gitu. Ya. Dia ngomong apa sama lu? Reply enggak? Si reply sama dia. Kata makasih udah di kuak cekin gitu. Udah di kuak cekin. Iya, kalau mau dikirim lagi bilang aja. Oh iya. Dia bilang bagus gitu reviewnya. Pokoknya enggak tahu orang mana aja kadang-kadang harus di kuak cekin bareng dia tuh baru sampai dijual. Jadi dia enggak peduli tuh lu ngomong apa 14 detik. Iya, yang penting 1 detik terakhir. Iya. Buat cek, banyak nanya itu cek sound gua. Kurang cek. Bukan cek sound itu. Sound andalan lu, ya kan? Dan mendingan menurut gua nih next kalau ada promo lagi 15 detik lu semua gitu aja. Dan yang masuk akal masa rewind post. Hah? Ngepost berulang dengan cara suka anak kronisik-kronisikan rewind post, ya kan? Apa? Belum terakhir ya? Nggak usah lagi gitu lagi, wah, sekian dimana aja nih pengen respect lu dimana saja karena berasa mau gulit. Enggak, lu kenapa rambut lu? Geli, ini nggak biasa rambut panjang gini. Kenapa tiba-tiba panjang? Kenapa PDI? Kenapa? Ya, itu udah Cindy Fanny ya yang ngomong. Enggak, ini tanduk, kuping. Ini moncong. Kalau kayak gini baru Spiderman. Di sini Spiderman karena dia yang pertama shooting dulu yuk. Kiri kanan kayak macam apa nih? Tangan depan. Yang ini buat mencet supaya keluar jari. Kan pencetan nadinya dipencet. Stay. Yuk, kontennya Rispo. Ayo, saya bantu, oh, ya, saya 50-50 ya, kita ya, Tim. Gue bakal jadi properti dah, biar demi Rispo kontennya menggelegar banget. Apaan? Baca-bacain
komen masukan ntar diceritain lewat Urban Legend. Cerita seram kan lu? Apa nggak tahu gua? Ayo buat KKI. Ayo kok bikin yang baru part 2, gua tunggu. Oh, lu kayak dulu doang lu nggak respect. Respect lebih enak ditetes pakai teh 3 tetes tiap pagi tes. Enggak, teh cangkir kecil ditetes 3. Ya, kok ditetesin itu ada nikotinnya? Enggak, bukan masalah itu. Ini semacam kayak cairan sirup tapi dia bentuknya ada yang nikotin itu jadi lu ngomong sama ini. Nah, rasa yang nanti kayak gini, Po. Pakai rasa greve. Greve apa? Greve apa? Greve ini yang kayak anggur gini. Rasa greve.